Ah, ada Teteh Lesti, ah. Lesti sayang. Rizky Billiar. Billiar, ah. Billiar mah. Sekarang Adi penyintas kanker, ah. Makanya kalau teman-teman ngelihat Adi kenapa di TV kok lompat-lompatan, terus nggak jelas. Saya lagi menghibur diri. Assalamualaikum, Mr. Wah. Putin. Wah. Yes. Now I'm in Bandung. Yeah, I already podcast. Yes, still podcast. Yes, no, finish. Still podcast. I'm sorry. I call you back, okay? Mr. Putin. Putin melati Alibaba. Aku. Okay. I love you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Eh, wah, Coldplay cabang jempol. Waduh, ini Coldplay ya? Ini Rish. bukan Coldplay, Hot Plaid. Yang, wah itu. Ini sosis. Kau baca nih? So nice itu mah bacanya. Sosis so nice dong. Itu iklan saya dulu. Oh, yeah. Look at the stars. Look at the sun for you. Waduh. And all the thing you do. I love you forever. Wah ini bener, Chris Martin ini mah. Bukan, ya? Ini Chris John. Waduh. Bang Tinju. Yang nyanyi dulu, Monaro. Itu Burubur. Bang. Bukan Komplek. Bang Ocim datang. Prepet. Waduh. Aduh ini. Tapi sebelum kita mulai, Bismillah. Nih. Cung apa cung? Kalau nggak cung itu cung. Kita baca Al-Quran. Al-Quran. Biar berkah. Kita doakan insya Allah. Ariel Noah baca Al-Quran rekam posting. Pak Jokowi baca Al-Quran rekam posting. Mbak Puan Maharani baca Al-Quran rekam posting. Insya Allah berkah. Insya Allah Justin Bieber baca Al-Quran rekam posting. Tidak dilarang. Aldi Tahir aja boleh baca Alkitab. Boleh baca kitab suci yang lainnya. Saling sayang. Saling sayang. Lakum dinukum waliyadin. Ya, jadi amin. Bismillah. Kita saling cinta, oke? Okay? Saling cinta. Nih saya mau live, insya Allah mau live IG saya juga nih, A. Nih alhamdulillah nih Aldi Tahir bisa mampir nih ke Andara nih ke rumah Raffi Ahmad ini. Ini Zena Furniture ini 5.500 dari harga 7.500. Di diskon. Tuh, padahal enggak disuruh sama panitia. Jangan lupa ya Zena endorse ya satu nih, nyaman banget ini. Ya, nah, jadi pokoknya kita harus support produk-produk orang jualan. Produk dalam negeri, luar negeri. Karena baginda Rasul bilang berdagang berkah. Bukan ya. Gitu, Pak Ustaz? Wah, saya bukan Ustaz, tuh. Ya, berarti kamu Ustazah. Bukan. Ini macung asistennya Mamang yang di Jena. Aduh. Aku tanya, kamu Ustaz atau Ustazah? Ustad atau? Ya tadi bilang bukan. Kumaha, Pak Ustad? Kumaha damai. Aduh jangan gitu aduh. Wah ini mah pulang aja gitu ya. Ini mah hostnya bagus ini mah. Jangan pulang atuh. Saya juga nebeng sama kamu. Bentar. Kamu pulang gimana aku ntar pulangnya? Wah. Bentar, kalau dari waktunya mah kenal acung teh tapi lupa nama ini teh. Iya, A. Waduh lumayan sama penyanyi dangdut. Ini mantan suami Dewi Persik, adiknya Saiful Jamil. Waduh. Saya adiknya Saiful Jamil. Oh iya, Aldi Tahir? Bukan, Aldi THR. Tapi kalau Aldi lagi ada di Bandung atau di Tanah Sunda, jadi namanya Aldi Tarang Herang. Berarti di Cimahi atau ya? Iya, ya. Alhamdulillah. Tadi ini udah baca Al-Quran surah Al-Azab ayat 63. Nah ini nih kalau pengen tahu yang aral dia asli orang ini. Waduh jangan atuh. Dia ngumpet. Saya ada job lagi. Bukan dia ngumpet takut ketahuan. Tahun bini muda. Oh, wow. Mas Adi. Siap. Makasih Mas Adi. Aku yang terima kasih loh. Udah didoain. Aduh jenanya semakin ramai. Papa TV juga insya Allah. Sama ramai ya. A, tau gak A? Gimana?
baca Al-Quran itu doa, berdoa, A. Jadi oh, iya, itu iya, semua doa Nabi ada di situ, A. Iya. Jadi bismillah, insya Allah, A sehat. Amin. Doain Ali juga sehat. Amin. Doain Ali insya Allah poligami. Mang, ini mana sih pakai si mama nggak? Cuma nggak mau ikut-ikutan ya. Mang. A, shh. Istri nonton soalnya ini. Aduh, ya. Bisa diedit nggak yang tadi, A? Nggak bisa itu. Wow. A, rumah A bagus banget, A. Wah, ini mah. Ini semua bagus karena buat dijual. Ini dagangan semua? Dagangan, itu makanya ini, teh. Aduh, bingung. Kan Mas Adi sekarang lagi di Papet TV, ini, teh. Lagi masuk Papet TV. Ini? Iya. Bukannya CCTV? Bukan. Apa tadi, A? Papet TV. Papet TV? Papet TV. Oh. Cung? Cung, kayak kenal suaranya deh. Kemarin baru ketemu soalnya di Makassar. Ini idola aku ini. Bro, lu dari tadi bro. Ariel. Waduh. Aduh jangan kayak gitu, biasa aja. Enggak. Kemarin ketemu di Makassar juga aku cium tangan. Kau lebih tua dari aku. Iya emang benar. Tapi, aduh, dari tadi lu bro di sini udah datang. A, saya udah nginep di sini 2 hari, A. Nungguin A Ariel. Kamana wae, A? Onde mande? A, ba kabarnya, A? Kamu dari tadi menunggu aku. A dari mana, kok? Aduh, apa gitu, kok? Onde mande? Kok kudonya barana? Kok kambiangnya menyusu? Kalau iyo senjona, angke ali tadi je menantu. Waduh, jadi harus ngafalin lulu teksnya ini. Udah gini aja, A. Ada lagu buat A Ariel. Gimana? A Ariel, I love you so much. Dewi Persik, I miss you so much. Ali Taher sayang, sahabat Noah. Sahabat Noah sayang, Ali Taher. Nah, Cung, ikutin, Cung. Diam aja nih sebelahnya, A. Ariel. Ya? Kemarin pas kita habis ketemuan di Makassar. Iya betul. Kan A bilang, Ali apa nyanyi lagu Don't Look Back in Anger lagi. Iya. Alhamdulillah tadi udah nyanyi A di acara kampus Universitas Pasundan. Oh, lagi di Bandung tuh lagi ada acara juga. Nyanyi tadi A. Nyanyi di? Di Jonggol. Ya di Jonggol. Di acara kampus Unpas. Oh A. Di Unpas. A, jujur ya A. Ali dari SMA itu ngefans sama A Ariel. Gila? Mungkinkah? Bila ku bertanya pada bintang-bintang, dan bila ku mulai merasa bahasa kesunyian. Mang kita sahasi, mang kita meni dari tadi kekuatannya ngomongnya ya nggak berhenti. Aduh, Ariel bilangin sama sebelahnya kalau saya nggak ngomong kagak dibayar. Ini kan podcast. Waduh. Kalian... Podcast nih, ada pot bunga, iya. Dibayar cash. Oh, wow. Waduh. Masuk tuh, masuk. Sama yang di bawah juga dibayar. Kok itu dibayar juga yang pakai topi? Tapi A Ariel, izin ya A. Bentar ya A. Itu lagu itu, Mimpi Yang Sempurna. Itu lagu dulu waktu aku PDKT sama Ayang Beb Dewi Persik. Oke. Okay. Itu lagu saya pakai buat ngerayu dia. Oh, di karena Dewi Persik adalah mimpi yang sempurnaku. Balik lagi nih. Balik deui. Masalahnya nih, pulang ke rumah dikunciin sama istri nih. Dari saya ngiri, masa cuma si Awa yang doang dirangkul, saya dong. Waduh. Serius, A? Ini pegang aja nih. Tidak. Aduh. Alhamdulillah, Ariel, I love you forever. Masya Allah, atur dunia, A. Sama-sama. Ariel, keluar aja dong, A. Udah duduk situ, A. Iya, kalau di depan susah ngomong ya. Iya juga sih. Aduh, sama. I love you so much. Serius tuh, gue salting ini. Bener lah. Ah, saya juga baru kali ini podcast orangnya di belakang, di situ di belakang bangku.
Tapi enggak apa-apa, yang penting udah dinyanyiin udah. Kan biasa ketemu kemarin di Makassar. Nih, kita mau ketemu lagi insyaallah di Palembang Ayah. Iya, kita ada beberapa nanti pengen bareng juga. Aldi ada MC-nya. Kita nyanyi lagu Coldplay Yellow, A. Iya, Yellow. Oke. Jadi nanti insyaallah, A, kita nyanyi bareng pas panggungnya Chris Martin, Coldplay, AA sama Aldi, bertiga kita nyanyi, A. Gimana, setuju enggak? Setuju. Amin ya Allah, insyaallah. Amin. Jujur ya. Lesti, A, ada Teteh Lesti, A, Munaro, Talian. Lesti kan ada lagu ya, Bang? Lesti ada lagunya. Lesti sayang, Rizky Billiar. Billiar, A, Billiar mah, Bang. Oh, enggak. Di, itu, enggak dia ngomong. Enak, bisa. Hah? Ini Lakers kakak kan? Iya. Lakers kakak, I love you so much. Teteh gelis, I love you so much. Ini makanan kesukaan Aldi Taher nih teh. Teteh kesini dulu teh. Siapa tahu jodoh? Iya tuh. Jadi ada rasa apa aja teh? Ada rasa Nutella, rasa cheese, Milo, Oreo, semuanya enak pokoknya. Rasa cintaku padamu gak ada, Teh. A, ini enak banget loh, A. Ini lagi. Wah, Aju lagi. Aju lagi ngunyah. Si Aju lagi ngunyah. Itu di atas, di bawah. Saking crispy-nya ya. Masya Allah. Ini rasa apa nih? Oh, yang itu rasa... Rasa yang pernah ada. Nih, saya suka yang coklat ya, enak banget. Rasa coklat sukanya. Ini tapi semua rasa enak. Tapi itu tekstur Lakers kakak ini itu dia enak gitu. Dia enggak terlalu lembek, crispy gitu. Crispy. Crispy mah Korea. Kak, ya. Ini teksturnya benar-benar skripsi. Ya, liur juga skripsi gitu ya. Ini buat dibungkus atau? Dari tadi dong teh bilang teh. Buat dibungkus semuanya baru jalan, bisa lapar. Gak ada 3 bungkus lagi apa? Banyak. ini parah nih. Tenang. Atur dulu ya teh. Iya. Lagu buat Alia. Izin ya. Ya, izin. Izin Alia untuk mencintaimu Alia. Izin Alia untuk memilikimu. Izin AA Aldi untuk mencintai Alia. Tapi istri di rumah kagak setuju. Atur nuhun semuanya. Terima kasih udah ngundang Aldi, A. Sama-sama. Sama-sama. Selalu. Selamat datang. Aldi udah datang yang penting buat kesini juga. Alhamdulillah. Insya Allah A juga sehat selalu. Doain Aldi, A. Sehat selalu, A. Pasti. Dan itu didoain selalu. Kita saling ngedoain. Alhamdulillah. Dan yang terbaik juga. Boleh peluk, A. Boleh. Alhamdulillah. Atuh nuhun pisan ini, A. Bismillah, A. Bismillah. I love you. Sehat selalu ya, A. Kapan lagi pelukan sama calon anggota DPR, A? Insya Allah. Doain juga sukses semuanya, karirnya. Kalau Aldi kan udah gak, kalau di entertainment itu udah kenal banget. Kayak buat sinetron, dulu ya, juga. Dan sekarang juga makin yang bersinar juga. Insya Allah, A. Terima kasih doanya, A. Insya Allah, A, sehat selalu, semua sukses berkat selalu, amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih semuanya, A, ya. Ya, sama-sama. Izin, A. Jadi gini, ya. Aku punya satu program yang ngajakin semua musisi seluruh Indonesia yang datang atau datang langsung ke Puppet TV. Siapa? Oh iya? Ya. Oh, biasanya nyapin, A. Gak apa-apa. Soalnya saya yang numpahin tadi saya. Kagak enak. Jangan lupa teman-teman yang pengen hadir di Puppet TV, langsung aja hubungin Instagramnya. Ya, Raffi Ahmad. Jangan lupa kemari. Atta Halilintar, Ria Ricis,
Pak Jokowi. Silakan Pak, mampir Pak, silaturahmi, insya Allah berkah. Dan pokoknya insya Allah bisa menghibur, insya Allah bermanfaat, berfaedah. Dan itulah silaturahmi itu bikin badan sehat. Izin ya, A. Iya, iya. Aldi ini kan survivor cancer, A. Aldi di kemo 6 tahun lalu, A. Di kemoterapi, di vonis kanker, sakit kanker getah bening stadium 2 waktu itu. Terus Aldi menjalani kemoterapi 6 kali, A. Oh, sempat ditemukan? Iya, A. Sampai 6 kali? 6 kali. Dan alhamdulillah, doa Aril, doa semua. Alhamdulillah, doain Aldi sehat selalu, bisa survive terus. Sekarang Aldi penyintas kanker, A. Makanya kalau teman-teman ngelihat Aldi kenapa di TV kok lompat-lompatan, terus gak jelas. Saya lagi menghibur diri. Menghibur dirinya gimana? Itu baca Al-Quran, rekam posting, bismillah. Itu yang bikin badan sehat. Dan saya harus ceria terus. Harus semangat, happy. Insya Allah. Jadi gitu, A. Karena kan pejuang kanker, penyintas kanker itu kan gak boleh down ya, A. Ya. Pikirannya harus happy. Dan makanya sekali lagi, tapi di kesempatan kali ini saya mau mengucapkan mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata perbuatan ya, A. Karena kita gak pernah tahu umur kita sampai kapan gitu. Jangan lupa kita jaga hablum minannas juga. Nah, di kesempatan hari ini, A, yeah. Aldi mau minta maaf ke Bang Deddy Corbuzier, ke semuanya, ya, ke Bang Uus. Jadi saling sayang, saling cinta. Mohon maaf lahir batin ya semuanya. Aral XU, I love you so much. Adit. Buat Indonesia yang pengen dinyanyiin sama AA Aral bisa langsung datang ke Papet TV. Oke.